Jana kagum dengan ayah. Ayah memang teliti kalau buat perancangan. Nak-nak pula yang melibatkan masa depan kami. Bertahun kita berpuhata, tapi tak sampai ke orang yang kita sayang. Rugi sangat. Betul lah orang kata. Dia umpama mengumpul air di dalam bekas yang berlubang. Betul tak? Betul tu, Cik Zul. Sisa je kan? Sebenarnya, Cik Zul, ramai tak tahu sekarang ni proses dah mudah. Tanda tangan sekarang dan masa nak buat tuntutan nanti. Lepas tu, terus masuk ke akaun waris. Tapi itulah, dah dapatkan tanda tangan anak tu. Kadang-kadang jenuh dia buatnya. Hibah ni boleh diberikan sehingga 10 orang penerima. Paling penting, pelaburan ni masih lagi hak milik Encik Zul. Dan hanya akan dipindah milik selepas Encik Zul tiada. Terima kasih. Baik, Encik Zul. Saya minta diri dulu. Baik. Jana. Hai, Ayah. Ayah nak cakap sikit ni. Jana dah lambat ni. Kita jumpa nanti. Bye. Ni jelah. Jaga diri baik-baik ya. Okey. Walaupun Jana semakin sibuk, aku tetap bangga sebab dia seorang yang kuat berusaha. Jana, meh sarapan dulu. Tak apalah, Jana dah lambatlah. Tak apa, nanti Jana makan kat kolej eh. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kena cek jalan ni. Macam mana nak dapatkan perhatian dia? Ayah mana yang sanggup tengok anak isteri susah? Penat lelah ayah kumpul semua ni hanya untuk Jana dan Mama. Ayah nak jaga Jana dan Mama sampai bila-bila. Jadi, ayah perlukan tanda tangan Jana. Ayah memang sangat sayangkan kami dan sentiasa pandang jauh ke depan. Walaupun ayah dah tiada, ayah sedarkan Jana penting untuk meneruskan warisannya. Bertahun kumpul harta kalau tak sampai kepada orang tersayang, rugi kan? Umpama mengumpul air di dalam bekas yang berlubang. Sia-sia saja kan? Hibahkan pelaburan anda kepada yang tersayang. Mudahkan mereka membuat tuntutan selepas ketiadaan anda. Daftar sekarang di cawangan ASNB yang berdekatan.